Kalian mesti coba. Hari ini Kang Andri pengen makan rujak ugro. Rujak ugro adalah dari khas dari Aceh ya. Ini Kang Andri udah dapet kelapa hijau. Jenis kelapa hijau ya. Kita akan coba bikin rujak batok atau rujak batok kelapa muda atau ugro. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Andri 2 miliar. Kelapa hijau, asam jawa, gula merah, garam, cabai rawit, terasi yang sudah dibakar, dan jeruk nipis. Segar. Kita belah. Nah, ini batok kelapanya kita ambil ya.
Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Kang Andri-nya. Di video kali ini Kang Andri mau ngajak kalian makan rujak. Kali ini rujak ugroh, rujak khas Aceh ini dia. Batok kelapa muda. Seger banget kelihatannya tuh ya. Sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Air kelapa. Kelapa hijau ya. Banyak sekali khasiat dan manfaatnya ya. Ini dia rujak batok kelapa muda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Coba kuahnya dulu ya. Bumbu rujaknya dulu. Enak banget. Asli bumbu rujaknya enak banget. Paduan yang sangat sempurna. Rasanya mirip pepaya muda. Tidak ada rasa keset. Tidak ada rasa pahit. Enak di lidah. Kalian mesti coba. Batok kelapa muda ini berkhasiat anti racun, anti bisa ya. Pedes, pedes. Enak banget. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Andri 2 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget.